Antusias masyarakat akan acara One Day Workshop di Other Side of Modern Matic yang untuk pertama kalinya digelar di Kota Malang pada tanggal 25 April 2013 ini cukup tinggi. Bahkan peserta yang hadir di Auditorium Fakultas Teknik Universitas Brawijaya melampaui target. Awalnya, target peserta yang diharapkan hadir di acara ini hanya 100 orang saja. Namun, jumlah tersebut melonjak jadi 130 orang di mana mereka terdiri dari mahasiswa, dosen, dan komunitas sepeda motor yang berdomisili di Kota Malang. Ya, nama saya Chandra Jaloputro. Saya dari Brawijaya University, jurusan mesin, Fakultas Teknik. Untuk menurut saya mengenai acara pada hari ini ya, kita dapat ilmu baru di sini. Mengenai safety riding, mengenai apa yang ada di Matic terutama. Mengenai oli juga. Jadi mulai tadi pembahasan banyak mengenai banyak lebar lah mengenai oli, fasilitas manfaatnya dan sebagainya. Terus ilmu-ilmu baru mengenai teknologi baru yang ada di Honda sendiri itu kita juga dapat. Ya terima kasih banyak lah buat seluruh yang telah mendukung acara ini. Soalnya saya rasa ini bermanfaat banget buat kita mahasiswa di sini. Oh, aplikasi terutama aplikasi untuk ilmu kuliah lah. Halo, saya Gita dari Brawijaya University angkatan 2011. Menurut saya acara pada pagi hari ini sangat meriah, fun, dan pematerinya sangat kredibel sekali sehingga semua peserta di sini dapat mendapatkan sesuatu ilmu yang baru dan berguna untuk mereka. Mungkin acara seperti ini harus semakin banyak ya dari kampus-kampus lain supaya anak-anak Indonesia juga merasakan dan mendapatkan sesuatu dari para pakarnya. Terima kasih. Seperti diketahui, acara yang merupakan gagasan dari otomotifnet.com bersama PT Astronda Motor dan PT Federal Karetama latar belakangi semakin pesatnya pemasaran motor jenis Matic. Pembahasan seputar motor Matic terkini memberikan sebuah sinkronisasi terhadap penggunaan pelumas yang tepat, di mana PT Federal Karetama selaku produsen Federal Oil juga terus mengikuti perkembangan teknologi yang diterapkan pada motor bertransmisi otomatis yang kian modern.